لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسر. Kalau seandainya engkau ingin memuji seseorang, puji dengan biasa saja, jangan terlalu berlebihan, biasa saja. Dan seandainya engkau ingin mencaci seseorang, hentikan, gak penting. Kita pun penuh caci. Dan kalau ada orang yang mencaci kita, gimana? Udah, biarin aja. Siapa kita pengen dipuji tiap hari? Siapa kita pengen dimuliakan terus sama orang lain? Rasulullah SAW saja dicaci maki. Kita Nabi bukan, Rasul bukan. Gak pengen dihina. Oh, salah berada. Kita memang penuh hina, dicaci, maki, ada yang kemudian menghinakan kita, memfitnah kita, dah sabar aja. Alhamdulillah ya Allah, ini jadi nambah kuota pahala saya ya Allah. Banyak orang yang ngomongin di belakang misalkan, kitanya tenang aja berarti. Siapa kita gak mau dihina, siapa kita gak mau dicaci maki, dah. Yang paling enak itu merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah. Mahma yatulud darb, falhaqqu ma